Dekatkanlah telingamu. Aku ingin bercerita beberapa hal kepadamu tentang dirimu dan kenapa aku masih saja bertahan untuk memperjuangkan kamu untuk bisa menjadi pantas mendampingimu. Kau tahu, bagiku, kau adalah perempuan yang meneduhkan. Kau adalah perempuan yang membuatku merasa utuh. Meski terkadang tak jarang hujan pun meruntuh di dadaku, saat cinta yang kujaga ternyata tidak kau rasa. Saat rindu yang kupunya hanya terpendam dan menua. Saat segala yang aku harapkan memilih lenyap sebelum bisa kuwujudkan. Namun, tidak mengapa. Karena memang, bagiku kau adalah perempuan yang meneduhkan. Walaupun akhir-akhir ini kita jarang bertemu, kau sibuk dengan duniamu dan aku sibuk dengan rinduku. Kau berjalan dengan segala senyummu, aku berjuang untuk membuatmu kelak percaya. Aku adalah lelaki yang pantas bersamamu. Di dadaku masih selalu mengalir rindu menujumu dan tak pernah merasa jemu. Karena bagaimanapun kamu, bagiku kau perempuan yang meneduhkan. Mungkin kau bertanya, kenapa aku masih saja menunggu saat diabaikan? Bagiku mencintaimu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Karena aku percaya saat mencintai, kita hanya perlu memberi hati tanpa perlu berharap lebih dari apa yang kita beri. Aku memberikan hatiku padamu. Aku tahu kau belum tentu bersedia membalas hatiku dengan hatimu. Namun tak mengapa, karena terkadang begitulah mencintai sesungguhnya. Kau tahu? Kau adalah perempuan yang menjadi alasan kenapa aku tidak mencintai perempuan lain.